Kayak gini lah aku malesnya. Ah, kalian kalau misalnya ada perlunya aja baru aku mau bagi-bagi. Ayo semangat, semangat, ayo. Untuk bumi jangan kotor aku. Bantu dia di belakang. Ya, takut aku. Selamat. Selamat ini kambingnya. Ini laki apa perempuan ya? Kambing. Wah. Oke, tadi kita udah nganter kambing ke pemenang yang di Stabat. Sekarang kita mau ke Medan nih, ya kan? Iya, ke Medan. Ke mana? Sunggal. Ke Sunggal. Ke Sunggal. Nah, sekarang udah 3:30, udah ngaji tuh. Udah ngaji. Belum lagi kita ke Pakam kan? Jam berapa nih ya? Tadi kayak mana Bebe ceritanya, kok bisa lepas kambingnya? aku lucu kali tiba-tiba lari, siapa tadi? Namanya? Ijal itu memang lah parno dia, karena buntutnya pegang bang. Iya, Pak Ben pun gatal kali. Enggak, bukan gatal lah, memang udah lama juga gak megang ya kan. Karena kan ibu itu bilang, ini kambingnya mau diapain, kata aku bilang gitu kan. Mau dikembang biakan, dipiara, mana tahu nanti beranak-beranak dia jadi juragan kambing katanya. Iya. Ku cek lah belakang buntutnya itu. Rupanya geli memang ya kan. Lepas dia pun ngikatnya ngikat manja aja lah. Iya. Ku pikir enggak lari dia. Lepas gitu Mak Ben. Oh, alah lari. Untung lah dia enggak keluar gang itu kan. Sempet ngedon juga Mak Ben. Kok hilang kayak mana tuh Mak Ben? Aduh, entahlah 2 juta hilang itu. 2 bulan enggak makan ya Mak Ben ya. Iyalah, oh maupun dipecat aku mungkin ini. Halo, kita buka kaca aja lah ya kan bang. Dadah. Apa bang? Ih ngasur kali ah. Janganlah dilawan ah. Bukan kampung kita ini. Oh ya, nggak apa-apa lah. Ini kira-kira masih jauh nggak Mabe tempatnya? Sunggal katanya. Iya. Enggak lah. Tahu Mabe di daerahnya? Oh tahu. Pernah main-main ke situ? Iya, aku gadis-gadisku di Medan ini lah bang, capek kali aku. Oh, Mabe itu sering ke Medan pas gadis-gadisnya. Sering, orang cabut sekolah pun aku keliling. Alah, Medan ini tempat berak aku lah bang. Apal betul aku gang-gang sempit, mau gang apapun apal aku. Wah, enggak sangka aku yang Betty ya. Oh, rupanya gadis dulu gadisnya Lasa, gaul. Lasa, galak aku, gaul. Galak emang udah enggak heran aku sih. Siapa yang enggak kenal Mak Betty di sini? Ini nih peserta nih. Bang, Bang. Ah, kan kenal kan? Kenal ya. Kenal kan. Langganan dulu itu waktu di karaoke. Oh, tapi kok dipanggil Bang tadi? Hah? Kok dipanggil Bang? Ya kan Abang, memang aku manggilnya dia Abang. Enggak, dia manggil Mak Betty kok Abang tadi. Kok anjing dia kenapa? Enggak tahu apa rupanya aku udah berubah. Oh, alah. Ada. Jangan keras-keras kali lah. Kampung orang ini ya, takut aku. Nah, kita udah sampai gang rumahnya nih. Betul ya ini? Hah? Betul ya? Kayaknya betul. Orang itu dari sana tuh, krunya Rip tuh. Oh iya ya. Tapi rumahnya kok masuk-masuk gang semua ya? Iya. Tadi yang disetapat gang, ini gang. Itu anak-anak pun udah pada tahu itu. Mak Betty katanya. Kita tunggulah ya, kayaknya orang itu lagi jalan ke rumahnya. Mau ngeprank yang kayak tadi. Habis itu Mak Betty keluar bawa kambing lagi. Oke? Okay? Okay. Ya, kalian tunggu aja. Mana nya Mak Betty ini? Udah jam berapa? Gila aku ngobokin aku. Nah, kemana pun Mak Betty ini? Sampai jam berapa lagi? Gila aku. Iya. Kok di sini Mak Betty? Kucari kemana-mana. Ngadem bah. Oh alah aku kepanasan di situ. Pindah mobil aku bang. Oh alah tidur semua kan ya. Tadi aku dari tadi situ nungguin. Aku pikir udah diantar kambingnya. Pakai AC sini bang, lupa diri aku jadinya. Mabed. Merasa kayak di Eropa gitu bang, dingin. Udah lah kau sana aja kau jagat kambing itulah. Kayak mana ini, belum kita antar-antar nih. Di jam berapa ini? Orangnya pun lasa kali keluar-keluar entah kemana. Katanya masih di jalan. Dia masih naik angkot 15 menit lagi. Makanya kita tunggulah. 15 menit lagi udah kesana, aku mau tidur. Tunggu dulu, orang ini kok pada tidur semua, licik kali. Aku kerja, weh bangun kowe, botak weh. Bangun weh. Akhirnya di luar. Orang lain. Awalnya kerja kau. Mati kan AC ini. Bang,
minum jamu. Ada jamu sari rapet. Pajak rumahnya ya. Ya Allah, oh, belanja deket kali nih ya kan. Sejumlah ya. Kawan siapa ini? Mana rumahnya ini? Oh, maaf. Oh, so akrab ibunya mau ketemu aja. Enggak bercanda. Iya. Oh, warung ya. Eh, saya ini nama siapa? Ayu, pemenangnya? Iya, Ayu. Iya. Ayu, ini pemenang yang kedua ya dari yeah. Stabat ke Sunggal ya. Iya, iya. Ya, selamat Ayu dapat kambing. Makasih, bisa dibuka. Hah? Loh, ya iya kan memang itu kan hadiah kita kan. Iya. Iya, kambingnya memang itu. Silakan dibuka. Ini neneknya Ayu. Oh, ini neneknya Ayu. Oh, nenek. Ayu nenek yatim piatu. Iya. Oh iya. Iya, iya, buka, buka. Buka ayo kambingnya. Mudah-mudahan sukses ya. Ya, amin ibu. Sukses, sedikit jog juga loh si Ayu kok bisa dapet. Yeay, dapet kambing nih. Itu kambingnya, selamat ya. Makasih bang. Eh, cuman dapet kambingnya. Senang kali aku ya Allah. Senang, jadi kambing ini aja ya. Kambing aku ya Allah. Oh mau minta kurban. Ini kambingnya ke sana. Ada-ada, tunggu. Oke, selagi nunggu kambing kita cerita-cerita dulu lah sini ya kan. Ini tempat duduknya, yuk sendiri aja. Ada Ayu, duduk dulu ya. Sini Ayu, duduk Ayu. Ini yuk, sana yuk, taruh sana tempat duduknya yang ini. Ini yuk, ini lagi. Udah nek, cukup. Semua dikasih duduk, kumpul nanti bandar. Dia tahu nih. Ayu masih kuliah. Masih bang. Di mana kuliahnya? Di Pancabudi. Pancabudi. Tadi juga Pancabudi iya, kan ya? Iya, tadi Pancabudi oh, juga. Oh, anak padi ya. Iya. Pancabudi. Ini semester Pancabudi. Apa enggak nanya, Bu? Enggak bercanda. Oh, ini Pancabudi. Iya. Kemarin itu kan jawabnya tanggal 24 Juni ya? Iya, Bang. 2020. Itu jawab ngasal atau memang udah diprediksi? Sebenarnya kayaknya impossible gitu kan menang. Soalnya banyak kali yang komen sampai ribuan. Betul, kayaknya nggak terbaca lah nih komen awak gitu kan. Situ ada tanggal 21, 22, 23, 26, 24 nggak ada. Ada 24. Oh gitu. Jadi memang ngasal aja ya? Alhamdulillah. Memang itu 36.000 komen kalau nggak salah, ya. Tapi kita pilih jawaban yang paling benar dan yang tercepat gitu. Kalau nggak salah waktu ngupload langsung komen kan? Ya, buka ya. Dulu ya. Oh sponsor lewat. Rame kali kok tengok. Iya. Gila. Kambingnya mau untuk apa, Ayu? Untuk kurban. Untuk kurban, kurban raya haji nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kurbannya di mana? Di Binjai juga. Oh di Binjai. Di tempat kita lebih. Jadi kayak mana kambingnya di Medan nanti? Diantar ke sana. Oh, kok enggak nanti sekalian aja enggak apa-apa. Kalau mau nanti ditulis pakai pilot jadi boleh enggak apa-apa. Daripada nanti nganter-nganter lagi suka hati. Nah, di pesantren motor. Antur sari. Numpang aja yuk antar ke pesantren. Mas Arif ikut. Ya, enggak apa dalam kambing. Ya udah nanti ada pilot enggak, Pak? Kalau ada pilox nanti tandain Ayu gitu. Jadi kambing itu yang kita kasih gitu. Iya, Ayu. Biar enggak ketuker. Karena di sana nanti korbannya. Ini kambingnya besar, heeh. Kambingnya di tempat anak yatim itu. Oh, di pesantren. Pesantren yatim. Mau korban di situ Ayu. Iya, saya juga korban di sana tiap tahun. Alhamdulillah. Iya, semoga berkah. Boleh, boleh nanti kita antar ke sana. Oh, yang penting ini kambingnya nyampe ke Ayu dulu namanya amanah ya kan. Iya. Iya. Gak sangka jumpa ya. Tapi ini ada pilihan sih kalau misalnya Ayu mau. Untuk yang di luar kota kan bisa kambing bisa duit ya. Iya, bisa uang nah, tunai. Nah, ini bisa uang tunai 2 juta, milih uang tunai atau kambing. Enggak, kambing aja untuk kurban. Oh, kambing. Ya. Alhamdulillah ya udah. Ya, ya, ya dan niat kan Bara beli juga bisa. Ya, ya, ya udah niat. Umur ada rezeki. Kambingnya mana, oi? Sini yuk. Aduh. Ayo sini yuk, takut kambing. Nah ini enggak baik ini namanya Rudy. Ya udah jadi Ayu ini kambingnya udah kita serahin ya. Iya. Semoga sukses. Amin sama-sama. Semakin naik subscriber. Amin. Ya.
niatnya memang tahun-tahun ini bakalan kurban ya, gitu ya. Wah, rupanya menang dari giveaway ya. Ya udah, ini ayo kambingnya. Enggak maunya Kak kambingnya. Kakak apapun mau enggak? Pegang aja. Iya. Ya, untuk yang belum menang jangan putus asa ya kan yuk. Iya, tetap semangat. Tetap semangat, ikutin giveaway selanjutnya. Iya. Semoga berkah selalu ya. Dadah. Iya. Akhirnya kita udah ngasih kambing sama Ayu yang ada di Sunggar. Yeah. Ih, Ayu seneng kali tadi ya? Iya, seneng kali, Mak. Soalnya gini tadi dia bilang, dari tahun semalam niat dia mau kurban untuk tahun ini. Rupanya ada giveaway Mak Betty. Ikutlah dia dan alhamdulillah menang. Alhamdulillah kali itu emang. Gila lah memang Ayu itu ya Allah. Tadi kan aku tawarin juga, Bang. Yeah. Ayu. Ayo mau kambing atau mau duit? Kalau duit tuh 2 juta. Kalau kambing ya ini kambingnya udah kita bawain. Ya. Terus dia bilang, "Enggak, Mak, saya mau kambing. Saya udah niat dan udah penuh untuk mau kurban tahun ini iya. Dan itu dia kurbannya di panti asuhan yang ada di Binjai, iya, Bang. Di Binjai. Oh. Jadi kayak makin tersentuh gitu. Iya, ya, Masya Allah. Karena Ayu itu, ya Allah, neneknya tadi kan ngomong sama aku, Bang. Ya. Ayu itu adalah anak yatim piatu. Tapi ya respect lah sama Ayu lah, ya, gitu. Ya, ya. Nggak mentingin duit, malah amal dan ibadah. Ya Allah. Tadi aku mau cerita banyak sama Ayu itu, Bang. Nah, terus? Cuman karena kita masih ada satu amanah lagi ke Pakam, iya, kan? Yang udah ntar. Jaudahlah, jadi kita nggak ngobrol banyak gitu. Aku mau nanya-nanya sama Ayu. Iya, Ayu tuh orangnya baik gitu, Bang. Iya, dari mulutnya, dari tingkah lakunya, ya Allah. Ini mendung nih, Mak Bet. Nggak ngangkat jemuran di rumah? Oh, udahlah. Udah ya, aman ya? Udah aman. Udah aku titipkan tadi sama Pak Sutris, Bang, di mana kau ngopi? Aku pening kali lah, Bang, kalau nengok si Sutris itu, Bang. Iya sih, nggak heran. Iya, Jang. Nggak heran kau, kan? Iya, aku pulang. Aku telepon juga. Pulang kau, Bang, sekarang, Bang. Jangan sampai kau mabuk kopi di situ. Kau angkat dulu jemuran, udah mendung ini. Adek, di mana katanya, Dek? Gitu katanya. Ditanyanya aku di mana? Ya kerjalah, kau pikir kau aja ngopi. Pening kepala aku. Asik tiap hari ngopi-ngopi aja, lama-lama nikah sama kopi aja dia itu udah. Nah, kita gerak dari jam berapa tadi ya? Kalau nggak salah itu jam 11. Jam 11? Iya, jam 11 kita gerak dari rumah. Cabe! Jangan lagi tuh, ah. Mabit, jangan lagi tuh. Kenapa? Mabit kan dulu juga cabe. Oh iya, iya. Tapi aku cabe capla. Ini. Mana? Hah? Mana? Ada. Bisa. Dari jam berapa tadi? Dari jam 11 kita berangkat kan? 11. Iya, dari rumah. Sekarang udah jam? Sekarang udah jam 5:30. Ya Allah, 5:30. Belum lagi kita ke Pakam kan? Iya, ini masih di mana ya? Kalau ke Pakam iya, kalau ke Pakam sekitar 1 jam kok nggak salah tuh, Mak Ben. Belum lagi balik ke Binjai. Belum lagi balik ke Binjai. Baliknya bakalan malam ini. Iya sih, bakalan malam sih. Belum lagi lewat tol ya. Iya. Mak Betty gimana? Gak apa-apa tuh? Gak apa-apa. Betty sama Pak Sutris dari kabar. Halo. Ya Allah. Mau heboh kali, heboh. Heboh. Dari gunung kayaknya itu. Mana, Pak? Iya, jalan. Hati-hati. Hati-hati, ya Allah. Ih, merinding aku. Eh, hati-hati. Oh, tarik 3 gak pakai helm. Aku bilang polisi kalian ya. Tandain Pak mukanya, Pak. Oh, ini yang tadi ya? Ya Allah. Kayak goyang-goyang. Ih, ngeri kali. Ah, ini fans. Barbar kali. Seram kali. Ya Allah, orang gunung lah itu memang.
kita sudah sampai di pemenang giveaway yang di Pakam. Ini rumahnya Elit ya? Dengan oh ini kakaknya. Elitnya mana? Oh, di tebing. Ya udahlah, karena Elitnya nggak ada, jadi kita langsung aja lah kita kasih kambingnya. Hah? Ini kambingnya. Ini kambingnya, Kak. Aduh, makasih lah. Kambingnya sekarang Umi ya. Iya, ini bisa makan juga kok kambingnya. Buka lah. Aduh, nanti meledak nggak nih? Ya enggak lah. Emang LPG meledak. Mana tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Kopi ya. Ya kambing. Wala kambing tenan toh. Loh ya iya, ya iki dene, gekene. Bismillahirrahmanirrahim. Be, aduh. Ngelawak kakaknya. Ya ini Elit menang giveaway nih, kambing. Aduh, ini rupanya. Nanti sampein ke Elit ya. Ditumpai, tumpake. Iso nang biji kono kok. Iso makne. Enggak, kambingnya itu tuh. Tipuin lah. Enggak seru ya rupanya ya. Tadinya mau jumpa sama Elit, kami mau kasih ini dulu gitu, tapi Elitnya enggak ada kan? Enggak ada. Dia kan di tebing namanya. Oh, itu rumahnya, rumahnya di tebing. Iya, kan kakaknya di sini. Kan di sini dia sekolah. Oh. Sebetulnya tinggal di sini. Iya, cuman karena semalam itu lockdown, pas dia pulang besoknya lockdown. Ya udah lah, enggak balik-balik. Oh, ngono to. Baju kita kan bar kuning-kuning. Sama lah. Jadi kambingnya Elit mau dipiara apa mau disembeli nanti? Mau disembeli. Pas kebetulan kan ada apa? Untuk apa? Akikah. Untuk akikah. Oh, alhamdulillah. Pas lah laki-laki berarti ya. Iya. Kambingnya ya. Iya. Kita kasihlah kambingnya satu tuh untuk keponakannya. Ponakannya Elit berarti adik anak kakak dong. Iya. Oh ngono, rezeki anaknya. Anaknya cewek atau cowok? Cewek. Belum nikah kita. Belum. Oh, cewek kan dua. Satu. Oh iya, cowok yang dua ya. Iya. Oh rezeki si Dede ini berarti. Iya. Kapan rencana mau keka? Biar aku makan kambing di sini. Nah, ini kambingnya nih. Oh. Besar kan kambingnya? Besar. Aduh, ini. Nah, ini kecil. Kawan nanti kalian rumahnya kawan. Nah, ini kambingnya ya. Aduh, Pak. Bisa video call sama Elit? Bisa. Bentar. Elit kelas berapa Elit kan namanya? Iya, Elit Gunana Banta Kaban. Kelas berapa? Ini dia naik kelas 2 SMA. Oh, masih SMA. Ya Elit, Elitnya enggak ada lagi di tebing. Jadi ini kita titipin sama kakaknya, mampus kok kan. Nih. Oh, 4 bulan. Oh iya. Aduh. Walah, busuknya badannya anak Arif pun 4 bulan juga. Oh, ini adiknya. Alangkah enggak nangis nak ditinggal mama tadi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat ya. Lama kali kau pulang, kapok kowe. Elit, ini kambingnya udah sama kakak ya. Ini kambingnya nih. Lulu. Tuh. Seneng gak Elit? Iya. Nyangka enggak kalau menang? Ini mau ini wartanya enggak ikut. Walah, enggak jelas. Semua ini satu. Satu nyawa ini sama Marta juga. Yaudah nih adeknya nih ha. Tadi untuk keka adeknya ya katanya kambingnya. Ponaan. Untuk ponaan. Iya, untuk akikah ponaan. Ya udah Elit, semoga kambingnya berkah selalu ya. Baik kali niatnya untuk akikah keponaan, sehat selalu, lancar terus rezekinya. Salam sama mamamu, sehat selalu. Pokoknya ini kambingnya udah di rumah kakak ya. Halo, passwordnya? Makasih ya. Iya. Apa? Okay. Sinyalnya jelek. Gimana namanya di kampung? Ya udah sehat selalu ya, kambingnya udah nyampe pokoknya. Iya, makasih ya, Mbak Betty. Iya, dadah. Ayo, Mama. Iya, udah tahu aku dari dulu, Bu. Enggak, Deng. Udah tahu, iya. Dadah. Ya, makasih. Siapa namanya ini?
Hani Bani Sweetie, alang-alang-galang ini, alang-alang, ketawa deh, alang-alang, mau ke kaya, ini kambingnya mau aki kaya, ha? Makan kambing kita nak ya, makan kambing kita. Ya udah, yang penting kambingnya udah nyampe ya. Ya, semoga makasih, ya, lancar terus nanti akikahnya anakku. Eh kok jadi rame nih? Foto. Eh, kumpulin dulu 5.000. Enggak. Bercanda, Cece. Nanti ya, nanti kita foto ya. Sini, gendong dulu naku. Kok pipis dia? Enggak apa-apalah. Jadi si Elit itu menang giveaway 10 juta subscriber. Nah, itu kambingnya mau untuk Akika, adiknya si Hani ini, namanya Hani ini. Keponakannya ini, baru siap mamam dia ya. Iya anakku. Nanti akeka ya. Akhirnya kita dari pagi sampai malam sampai di pakam ini ngantar kambingnya. Rupanya si Elit di tebing, jadi kita serahkan sama kakaknya, ya kan? Abis ini kita pulang ke Binje. Nah, pokoknya terima kasih udah ikut giveaway 10 juta subscriber. Semoga kambingnya bermanfaat semuanya. Amin.